Indonesia merupakan etalase terbesar kebencanaan dunia. IRBI atau Indeks Risiko Bencana Indonesia mencatat fakta yang belum banyak diketahui masyarakat atau cepat dilupakan karena orang Indonesia memiliki daya ingat pendek. Dari 530 kabupaten di Indonesia, 497 diantaranya adalah wilayah rawan bencana alam. Ini belum mengakumulasi bencana yang ditimbulkan bukan dari alam, yaitu bencana akibat teknologi dan bencana sosial seperti tawuran, KDRT, trafficking, dan lain-lain. Sehingga predikat Indonesia sebagai etalase bencana dunia bukanlah sekedar olok-olok atau sarkasme. Dari sekian banyak satuan kerja di lingkungan pemerintahan, Kementerian Sosial bersama Badan Penanggulangan Bencana Nasional merupakan garda terdepan dalam penanggulangan kebencanaan. Tagana atau Taruna Siaga Bencana merupakan salah satu instrumen penting di lingkungan Kementerian Sosial yang selalu berada di garis depan bersama komponen lain dalam penanggulangan bencana. Kita akan menggali berbagai informasi penting berkenaan dengan eksistensi Tagana, membedah ruang lingkup kegiatannya, sejarahnya, dan ekspektasi Tagana ke depan. Sejarah berdirinya Tagana. Tagana dulu diawali didirikan pada tanggal 24 Maret tahun 2004 dengan latar belakang bahwasannya bagaimana Kementerian Sosial, waktu itu Departemen Sosial, sangat mementingkan tentang bagaimana penanggulangan bencana berbasiskan masyarakat, yaitu di mana menempatkan masyarakat sebagai objek dan subjek dalam penanggulangan bencana. Departemen Sosial pada saat itu sudah punya namanya Satgasos Tagana. Namun pada era reformasi, seiring dengan otomatisasi, beberapa pilar-pilar bencana yang didirikan oleh Kementerian Sosial itu lambat laun meredup. Kemudian dilahirkanlah yang namanya Taruna Siaga Bencana pada tanggal 24 Maret 2004 itu. Nah, pada saat itu dilaksanakan pencanangannya di Lembang, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Sosial Lembang, Bandung. Waktu itu Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Bapak Syapuan Esa Almarhum waktu itu. Pada waktu itu yang berkumpul di Lembang, Bandung adalah para utusan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Mereka berkumpul bersama dan mereka menyepakati untuk berdirinya Tagana waktu itu. Mereka berasal dari beberapa unsur sebetulnya. Jadi mereka itu ada berasal dari masing-masing provinsi yang diutus dinas sosial masing-masing, yang berasal dari unsur-unsur, ada terdapat beberapa unsur-unsur masyarakat yang bergabung. Sehingga jadilah namanya waktu itu disamakan Taruna Siaga Bencana.